Di Madura ada variasi menu bebek, fams. Mulai dari bebek goreng atau bebek bakar. Ada juga nih bebek blatter. Sekilas bentuknya mirip rica-rica. Daging bebek yang diolah biasanya berasal dari peternakan sendiri, fams. Bebek juga tidak mengkonsumsi pakan kimia loh, sehingga lebih sehat. Bebek yang diolah umumnya berusia 40 hari, supaya tekstur dagingnya empuk dan tidak berbau amis. Cara bikinnya, fams, bebek yang sudah bersih diungkep dengan bumbu rempah. Masak sekitar 1 jam. Kalau sudah matang, daging bebek kembali dimasak dengan bumbu blatter. Oh iya, blatter adalah bumbu khas Madura. Terdiri dari cabai halus, ada tambahan kunyit, serai dan jahe yang dicincang halus. Masak deh sampai kuah dan bumbunya kental. Daging bebek disajikan secara utuh, lalu siram dengan kuahnya. Wah, bikin lapar deh. Tekstur dagingnya dijamin empuk, fams, karena sudah diungkep sebelumnya. Bumbu rempahnya juga bisa melenyapkan bau amis loh. Oh iya, bebek dikenal kayak protein, fams. 100 gram daging bebek bisa memenuhi 23% kebutuhan harian tubuh tuh.